Saat ini, Maudie benar-benar tidak menyangka bahwa Suster Bulan telah berusaha untuk menggoda Ken dan berusaha untuk merebut Ken dari tangan dirinya. Nah guys, akhirnya kini Maudie pun tahu bagaimana ketakutan semua orang tentang hubungan pernikahan Ken dan juga Maudie dengan kedatangan Suster Bulan. Nah guys, semoga saja usaha Mama Anita, Babe Haris, dan Suster Bulan untuk dapat memisahkan Ken dan juga Maudie ini akan gagal. Karena kita juga tahu ya guys, bahwa Maudie tidak akan pernah membiarkan hal itu sampai terjadi. Setelah mengetahui bahwa saat ini Suster Bulan telah menyukai Ken, Maudie nampaknya akan segera memecat Suster Bulan. Karena Maudie tidak ingin Ken akan direbut oleh orang lain. Nah guys, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Maudie ya guys? Jangan lupa saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story setiap hari di SCTV. Dan Mimin akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.